السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. Ingat, karomah itu artinya keajaiban dunia. Keajaiban dunia itu ada tiga. Pertama, mukjizat, dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah, dan itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Dan yang ketiga, sihir, dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun, bomo dan yang sejenisnya. Lah, Imam Nawawi mengakui banyaknya karamah yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Iz bin Abdis Salam, innahu lam tatawa tara karamati ahadin karamatu ahadin minal masyayikh illa Syekh Abdul Qadir Jailani, fa inna karamatihi nukilat bit tawatur. Tidak ada satupun berita yang masyhur dari para ulama, dari karamah-karamah para masyayikh yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan manusia, melebihi karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al-Iz bin Abdis Salam itu. Bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa. Ingat, kalau sudah Imam Zahabi yang bicara, berarti orang ini bukan kaleng-kaleng. Orang ini orang betul. Ya. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mensifati Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan, Asy-Syaikhul Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwatu Syaikhul Islam Alamul Awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Salih Abdullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Zahabi, Abdul Qadir Jailani adalah seorang syaikh, seorang imam, seorang alim, orangnya paling zuhud, paling cerdas, dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia Syekhul Islam, dan dia memiliki alamat wali-wali Allah, Muhyiddin, penghidup agama. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana Syekhu Abdul Qadir Jailani mutamassikan biqawanini syari'ati yad'u ilaiha ila akhir qawlihi Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ma'ruf Ibnu Qudamah, dia mengatakan, dakhalna bi Baghdad sanata 61 wa 500. Aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Fa idza Syekh Abdul Qadir Jailani biha intahat ilaiha biha ilman wa amalan wa halan wa istifta'an. Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat, pujian yang luar biasa. Bahkan Ibnu Katsir juga memuji beliau dan mengatakan, kana fihi tazahhada katsir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang banyak. Dan banyak lagi, tidak perlu saya bacakan pujian-pujiannya, nanti habis waktunya hanya untuk memuji beliau saja. Taib, kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif, banyak karyanya.
Di antaranya dia mengarang kitab Ighatsatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasilin. Kemudian Adabus Suluk, kemudian Tuhfatul Muttaqin wa Sabilul Arifin. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Futuhul Ghaibi. Kemudian juga Fathur Rabbani. Fathur Rabbani ma'ruf. Kemudian juga kitabnya At-Tariqu Ilallah. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Artinya beliau memang produktif, banyak karyanya, luar biasa. Lah sebagaimana para ulama yang lainnya, ikhwatul fidin muliakan Allah azza wa jal, Syekh Abdul Qadir Jailani ini meninggal, ayahnya ketika baru meninggal, baru melahir beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim. Dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya. Sering saya ulang-ulang, banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? Ibu-ibunya. Imam Syafi'i dicetak ibunya. Imam Ahmad yang cetak ibunya. Termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya. Karena dia terlahir yatim. Ibunya adalah wanita yang sangat salehah. Dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali, artinya dia seorang Husainiyah. Wanita dari ahli bait, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran. Di Iran ada tempat namanya Jailan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan. Maka disebut Abdul Qadir Jailani karena dia orang Jailan, dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu. Dan itu bukan kota para ulama. Jailan itu bukan kota para ulama, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama. Maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li talabul ilmi, berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia, ma'ruf Baghdad itu. Tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar, tentara Mongolia, maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini. Keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu memang kondisinya sangat sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huru peperangan di mana orang-orang Antakiyah, orang-orang Salibi itu, orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia. Memang banyak kekacauan di zaman itu. Tetapi walaupun demikian, Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para thalabatul ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala ketika usianya 18 tahun. Kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad, dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang. Anda bisa bayangkan, besar-besar di jalan tuh, tua-tua di jalan ya. 33 tahun. Coba bayangkan, ini pondok Jabal Uhud nih, tiap minggu dijenguk. Kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia enggak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu, baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad. Diakui keilmuannya. Makanya salah satu syarat talabul ilmi kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'amul tapi ta'alum. Bukan ta'amul, bukan dipikirkan
tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni, bukan, tapi dengan cara belajar. Salah satunya diperlukan tulus zaman, panjangnya waktu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam dikuasai. Makanya kemudian tadi disebutkan oleh Syekhul oleh Imam Zahabi bahwa dia adalah Syekhul Islam, karena dia bidang semua ilmu syariat.